Hai para pemuja karang ajaib, balik lagi bersama diriku Agusius setelah kalian habis menonton video sebelumnya. Kali ini aku gak sendiri ya, aku ini gak Jonas cu. Kali ini aku bersama temanku Wial. Dia adalah salah satu member guildku, yaitu Golden Tea. Jika kalian bertanya kenapa namanya Golden Tea, tanda tanya. Karena golden itu mahal dan tea itu minuman. Ya udah itu. Nah, si Wial ini satu-satunya memberku yang berasal dari Papua. Wah, lumayan jauh ya nampaknya. Ya udah, kita sudahin saja peranuannya ini dan mari kita bahas topik utama. Karena ini sudah event summer, jadi biasanya banyak para pemuja karang ajaib yang berburu. Dari cewek, cowok, hode, dan sejenisnya pun tak mau kalah. Mereka berlomba-lomba mencari sesel ini. Nah, jika kalian nggak tahu, sesel ini merupakan kulit kerang. Wah, sangat informatif sekali ya. Kulit kerang ini merupakan item yang paling dicari saat event summer. Kenapa? Tanya-tanya. Karena item ini merupakan bahan pembuatan dari beberapa kulit event summer. Dan yang lebih bagus lagi, item ini dapat menghasilkan material mana yang paling banyak ketika dipro. Dan aku tidak mau berbahasa basi lagi karena malas ngeditnya ntar karena panjang. Jadi berikut merupakan 5 support farming sesel dengan mudah dan gampang. Tunggu bentar deh. Mudah dan gampang bukannya sama ya? Kalau gitu gini, berikut 5 spot farming sesel dengan mudah dan cepat menurut saya. Intronya. Intronya bujang. Satu. Karena bawah tanah, Sofia. Di sini kalian lawanlah Blue Jelly yang berlevel 7 yang ada di bagian paling bawah karena bawah tanah Sofia. Dua. Gua Lutaros. Nah, kalau di sini kalian bisa membeli 2 spot farming, yaitu di mulut gua Lutaros dengan melawan Vodarowar yang berlevel 37 atau masuk ke dalam gua Lutaros B2 dengan melawan Turquoise Lionfish yang berlevel 40. Tiga. Bashira Orda. Di sini spot farming hanya ada 2 pilihan monster. Di sini spot farming ada 2 pilihan monster, yaitu Soda Fortum yang berlevel 45 dan Aqua Jelly yang berlevel 43. Di sini monsternya nggak ngumpul jadi agak lama ya. Jadi versa aja ya kalian. 4. Bukit Daus. Di tempat ini kalian pergi ke Bukit Daus bagian rawa. Nah, di sini kalian lawanlah Jelvi, monster yang seperti ubur-ubur nih yang berlevel 70. Lima. Saluran bawah tanah Ultimea Selatan. Di sini aku gak nyaranin kalian yang berlevel kecil, kecuali kalian terlalu barbar dan masokis ya, yang suka mekat sendiri itu kayaknya ya. Kalian juga sih, aku juga. Di sini lawanlah Venomoth. Di sini lawanlah Venomoth. Mashok. Lupakan. Yang berlevel 112. Di sini itu sepi, jadi jangan lupa bawa party. Nah, tadi adalah 5 spot farming sesel termudah dan tercepat menurut tetangga saya. Lupakan. Aku cuma ngasih tahu 5 saja, bujang, karena cuma itu yang aku tahu. Jadi, jangan terlalu berlebihan. BTW, kalau ada tempat farming yang lain, silakan tinggalkan di kolom komentar.
jika kalian malas ngetik sih ya udah gak usah ditulis juga gak apa-apa sih, karena gak penting juga ya kan. Ya udah, jangan lupa like and share video ini dan subscribe lah jika menurut anda video ini membantu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini aku kan sendiri, aku ini yang gak jadi cok. Kali ini aku berasa temanku, oh ya ya ya. Dia adalah salah satu member kuilku yang itu Golden Tree. Kenapa namanya Golden Tree? Karena Golden itu mahal dan itu minuman.